Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita tengok sumber tenaga. So untuk topik ini, sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. So sumber tenaga yang boleh diperbaharui ini ialah sumber tenaga yang boleh digantikan secara berterusan melalui fenomena semula jadi. Okay. Iaitu kita ada matahari untuk tenaga solar, angin untuk tenaga angin, air untuk tenaga hidroelektrik dan tumbuh-tumbuhan untuk tenaga biojisim ataupun kita panggil biomass. Biomass ataupun biojisim. Dua-dua kita terima. Manakala tenaga yang tidak boleh diperbaharui, maksudnya tenaga yang tidak boleh digantikan kerana penghasilan dia mengambil masa yang lama, iaitu bahan api fosil, bahan radioaktif. Okey, api fosil tu ada tiga, iaitu okey, kita ada yang api fosil ni, kita ada petroleum, gas asli dan juga arang batu. Apa beza antara petroleum, gas asli dengan arang batu ni? Petroleum, minyak. Gas asli adalah gas. Tapi arang batu tu adalah pepejal keras yang berwarna hitam yang boleh menjana bahan api. So, tenaga yang boleh diperbaharui seperti contoh di sini. Okay, kita ada geotermal. Geotermal boleh menghasilkan tenaga haba. Geotermal tu adalah haba daripada dalam kerak bumi. Maksudnya dalam kerak bumi kita ada aliran magma. So dia menghasilkan, boleh digunakan sebagai tenaga geotermal. Okay, tenaga matahari, kita akan dapat tenaga matahari pula dah. Daripada matahari kita dapat tenaga solar dan tenaga haba. Angin, kita dapat tenaga angin. Okey, ombak dan pasang surut, kita boleh dapatkan tenaga keupayaan dan kinetik. Air, tenaga hidroelektrik. Dan biomass ataupun biojisim, tenaga biomass. So, tenaga yang tidak boleh diperbaharui, bahan api fosil. Okay, kalau gambar ni adalah gambar arang batu. So kita ada petroleum, arang batu dan gas asli. Dan yang kedua adalah bahan radioaktif, iaitu bahan kimia yang boleh menghasilkan sinaran radioaktif seperti uranium. Okay, so bagaimana penggunaan tenaga yang cekap? So, sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui boleh kehabisan. So, kita perlulah menggunakan tenaga yang ada ni dengan cekap melalui pengurusan tenaga yang betul, iaitu meningkatkan penggunaan tenaga dengan cekap. Maksudnya, sepenuhnya penggunaan itu tidak dibazirkan. Okey, penggunaan alat cekap tenaga supaya dapat mengurangkan pembaziran elektrik, mengurangkan jumlah tenaga yang digunakan seperti lampu pentaflor ni lebih cekap daripada mentol yang biasa itu. Alat memasak, penggunaan daripada aluminium dan kuprum sebab dia cepat panas, so lebih jimat tenaga berbanding penggunaan dapur seperti dapur tanah liat. Okey, kaedah kedua, mengurangkan penggunaan tenaga seperti menggunakan pengangkutan awam seperti LRT dan juga pengkongsian kereta. Okey, so habis untuk bab, bukan bab, subtopik 6.1 iaitu sumber tenaga. Okey, kita nak masuk 6.2.
So untuk 6.1 ni, latihannya adalah dalam muka surat 1-3 buku Kemahiran Proses Ain. So ini mudah je. So teacher nak buat dua subtopik, iaitu yang kedua, penjanaan tenaga elektrik. Penjanaan tenaga elektrik, bagaimana elektrik dihasilkan melalui, ataupun elektrik itu dijana melalui tenaga kinetik. Okay, so generator. Ini yang ada dalam makmal generator ringkas. Okay, generator ringkas ni adalah alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okay. Macam kita jumpa dekat pasar malam ataupun kalau kita pergi camping, generator yang guna enjin diesel, itu datang daripada alat yang beginilah. Ini yang ringkas, yang dalam makmal, yang mana kita ada engkol. Engkol ni kita boleh pusing. Kita ada gegelung dawai. Kita ada magnet. Dan wire penyambung untuk menghubungkan elektrik yang dijana di sini kepada LED. Sebagaimana dia dijana, bila dia berpusing ni, adalah tindakan dengan magnet. So kalau dalam makmal, kita gunakan dawai kuprum bertebat, magnet, lampu dan juga galvanometer. Galvanometer untuk mengesan arus elektrik. Okay, ini konsepnya. Kalau tengok pada gambar ni, okay, bila dawai kuprum bertebat ni berpusing di antara dua magnet, apa yang terhasil adalah jarum galvanometer terpesong ke kiri dan ke kanan. Okay. Bila dia berpusing, jarum galvanometer terpesong menunjukkan arus elektrik mengalir dalam wire kuprum. Kalau gambar kita tukar kepada magnet begini, magnet tube ni, kalau kita pusingkan apa, motor, so apa yang berlaku ialah, okay, bila kuprum tu berpusing dalam magnet, lampu LED menyala. So lampu LED menyala kerana arus elektrik mengalir dalam dawai kuprum. Okay, kalau begini pula solenoid. Okay, solenoid, kita ada gegelung dawai dan kita dekatkan magnet ke dalam solenoid. Bila dia bergulung macam ni, kita panggil dia solenoid. Apa berlaku pada jarum galvanometer? Juga terpesong ke kiri dan ke kanan kerana arus elektrik mengalir dalam wire kuprum. Okey, apa yang berlaku sebenarnya? So, bila magnet tu digerakkan, keluar masuk dalam solenoid. Okey, kita tengok balik. Magnet kan dia mempunyai yang kita belajar masa tingkatan 2. Magnet mempunyai medan magnet. So bila medan magnet ni, okey, magnet dimasukkan dalam solenoid, wire akan memotong medan magnet dan arus elektrik teraruh. Teraruh tu terhasil dalam wire itu. Arus aruhan yang terhasil itu, okey, terdapat dalam gerakan relatif antara, okey, antara apabila berlakunya gerakan antara gelung dawai kuprum dengan magnet bar. Gerakan relatif tu inilah gerakan memasuk keluar masuk keluar. So ini adalah penjana elektrik yang ringkas. Kita boleh guna dawai kuprum dan magnet bar untuk menghasilkan tenaga elektrik. So inilah penjana elektrik, yang mana alat yang mengubah tenaga mekanik kepada tenaga elektrik. So kita buat latihan dalam muka surat 114.
Rajah A, B dengan C. Pemerhatian eh. Okey. Semua jawapan pemesongan penunjuk galvanometer sebab berlakunya gerakan magnet dalam dawai. So semua jawapan situ ialah terpesong. Okey. A, B, C dengan D. Jawapan untuk dalam pemerhatian ialah penunjuk galvanometer terpesong. Okey, penunjuk galvanometer terpesong. Ini teacher baca dalam muka surat 114 buku kamu ya. Perbincangan nombor satu, apakah yang berlaku apabila magnet bergerak secara relatif? Bergerak secara relatif ni maksudnya masuk keluar dengan dawai kuprum. Okey, apa yang berlaku ialah poin yang nombor tiga ni. Arus arohan dihasilkan. Bukan arohan. Ni nombor dua. Wire akan memotongkan medan magnet. Okey. So, wire akan memotongkan medan magnet yang terdapat pada magnet. Nombor dua, barulah soalan dia, apakah yang dihasilkan? Yang dihasilkan ialah arus arohan. Kesimpulan, arus arohan terhasil apabila garisan medan magnet dipotong oleh dawai kuprum. Arus arohan terhasil, nampak yang klip-klip ni, apabila medan magnet yang terdapat pada magnet dipotong oleh dawai kuprum. Okay, so konsep dia, arah galvanometer tu dia bergantung kepada kekutupan magnet. Okay, arah dia terpesong tu bergantunglah kepada kutub mana yang kita guna. Okay, so pada amnya semua penjana elektrik yang kita akan belajar nanti menggunakan prinsip yang sama. Prinsip yang sama maksudnya bila ada putaran, okay, bila ada putaran pada turbin ataupun ganda, okay, turbin itu menggerakkan dinamo. Pada dinamo terdapatnya wire kuprum. Okey. Gegelong dawai kuprum yang berada di antara magnet. So bila dawai itu berpusing ataupun magnet berpusing, berlakunya pemotongan medan magnet. Okey, maksudnya kalau gambar ni dia bagi animasi magnet yang warna oranye tu adalah medan magnet. So bila dawai tu berpusing antara medan magnet, so arus arohan terhasil. So arus itu dikesan oleh galvanometer. So kita akan nampak galvanometer terpesong ke kiri dan ke kanan. Kalau ada menton, menton menyala. Okey, untuk muka surat 115. Okey, nanti dekat teacher dah bagi link ni kan dekat kamu punya link dekat kamu punya Telegram. So, okay, kat sini adalah simulasi. Kita ada simulasi generator. Okay, so kamu boleh boleh tekan pause ataupun play untuk pusingkan ni engkol, kita panggil engkol yang warna kuning ni. So yang menyebabkan kuprum itu, dawai kuprum tu berpusing. So boleh menjawab soalan muka surat 115. Okay. Okay. Ada soalan setakat ni? Latihan kamu ialah untuk buat muka surat 113, 114 tadi dah ada.
ada dalam ni dan juga 115. Okey, untuk 115 ni kita share. Okey. Nampak tak ni? Okey, nanti kamu tekan link yang teacher bagi tu untuk playkan simulasi generator. Sebab kita tak ada makmal kan. So kita buat secara maya. Okey. So untuk generator ni, okey, dia tengah berpusing ni. Okey. Arah ni kalau kita padam, tekan klik untuk tunjukkan arah movement. Okey, arah medan magnet ataupun current. Arah current. So dia berpusing. Okey. Ni menunjukkan arus yang terhasil. So kalau kita tukar direction, kalau kamu nak tambah dia punya rotation, okey, perlahankan ke per minit. Kalau kosong apa berlaku? Okey, generator tidak terpesong kan sebab tak ada arus. So kalau kita gerakkan dia, okey, apa yang terhasil? Kalau makin laju, makin lajulah jarum galvanometer tu terpesong. So menjawab pemerhatian. So kita, sebab kita tak ada LVET dalam ni kan. So bila dalam keadaan pegun, jarum tu tak terpesong. Bila jarum tak terpesong, tiada arus arohan. So pemerhatian kita, okay, kalau kita gantikan dengan LED, tidak menyala. Okay, kalau kita putarkan dia, arus terhasil. So kalau ada lampu LED, dia menyala. So ini menggantikan generator secara simulasi ni menggantikan latihan untuk ke surat 115. Okay? Boleh? Ada soalan? Teacher, arohan tu macam mana teacher? Boleh teacher terangkan balik semula tak? Oh, arus arohan tu. Okay. Arus arohan adalah istilah yang digunakan untuk, ya, teacher share balik yang arus-arohan tu adalah nama kepada arus elektrik yang dihasilkan melalui generator tu. Okey ni. Okey ni. Okey ni. Okey, arus-arohan tu adalah istilah kepada arus yang terhasil apabila pemotongan medan magnet ni berlaku. Maknanya dia arus elektrik je lah. Cuma istilah dia tu arus arohan kerana dia terhasilkan, dia dihasilkan macam ni. Okay. Okay, okay, okay. Thank you teacher. Sama-sama. Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, teacher nak tamatkan kelas kat sini dahulu. So,